Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan membuat minuman pink lava. Nah, di sini bahan-bahannya ada 1 bungkus santan bubuk, susu kental manis, sirup koko pandan, kita akan menggunakan kurang lebih 3 sendok makan, air kurang lebih 300 ml, airnya air panas ya, dan es batu secukupnya. Mau tahu caranya seperti apa? Kita langsung saja ke proses pembuatannya ya. Pertama-tama, siapkan gelas. Masukkan santan bubuknya, kemudian susu kental manis, sirup koko pandan kurang lebih 3 sendok makan, dan air panas. Aduk hingga semuanya larut ya. Jika sudah seperti ini, kita bisa siapkan es batu dan masukkan ke dalamnya. Nah, es batunya ini bebas aja, kalian mau pakai banyak atau pakai sedikit itu tergantung selera masing-masing ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu es batunya ke dalam gelasnya. Ini dia resep minuman pink lava yang bisa kalian langsung buat di rumah karena caranya sangat simple dan yang pasti ini sangat bisa mengobati dahaga kalian di cuaca yang seperti ini. Jadi buruan cus. Jika kalian suka dan mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar jika ada video terbaru dari saya, kalian akan menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.